Shalom kekasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Mari sama-sama sebelum kita masuk di dalam renungan saat teduh, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur buat hari yang Kau jadikan indah bagi setiap kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, beri kami firman-Mu hari ini. Kami percaya Engkau memberkati, menuntun, memimpin kami Roh Kudus, supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud hatimu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amen. Puji Tuhan, semua kekasih Tuhan, siapa yang tidak mau terkenal, populer, famous, punya subscribe yang banyak. Kalau ada orang yang nge-like kita banyak, wah pasti dicari banyak orang. Tetapi hari ini kita mau belajar bersama-sama lewat renungan kita yang saya beri judul adalah Dikenal Allah. Amin. Mari kita baca sama-sama di Matius 7 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini berbicara tentang Allah yang tidak mengenal orang-orang ini. Hai kamu sekalian yang pembuat kejahatan. Siapakah orang yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di Matius 7 ini, saudara? Bukan orang-orang yang awam, orang-orang yang baru kenal Tuhan atau yang tidak kenal Tuhan. Tetapi orang-orang ini bisa bernubuat, punya karunia hebat, kerjaan yang ngusir setan. Ya, tetapi ini adalah orang-orang yang hebat, saudara, yang gak sembarangan. Tetapi Tuhan berkata, akhirnya mereka, Tuhan gak kenal orang-orang ini. Matius 7 ayat 21, di atasnya mengatakan seperti ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara dikasih Tuhan, bukan karena kita dikenal banyak orang, bukan karena banyaknya karunia atau banyaknya pelayanan yang spektakuler yang membuat kita dikenal sama Tuhan. Bukan juga karena banyaknya firman yang kita ingat atau khotbah yang kita ingat, saudara. Tetapi yang Tuhan katakan yang membuat kita dikenal Tuhan ketika kita melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Seringkali kehendak Bapa, kehendak Tuhan itu berbeda jauh dengan kehendak kita. Bahkan dikatakan jalan-jalannya berbeda dengan jalan-jalan kita. Seperti tingginya langit dengan bumi. Bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan kehendak Bapa dan kita menjadi orang yang dikenal oleh Bapa? Yang pertama, jangan paksakan kehendak kita sendiri. Akui dia dalam setiap langkah kita. Libatkan Allah setiap hari dalam hidup kita. Amsal 3 ayat yang ke-6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Allah akan selalu menuntun, membimbing, dan meluruskan kehendak kita yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa dikenal oleh Allah? Tentunya, kenali siapa Allah yang kita sembah. Jangan sekedar kita jadi orang Kristen, jangan sekedar kita melayani, jangan sekedar kita ibadah tanpa kita mengenal siapa yang kita layani, siapa yang kita sembah, saudara. Yohanes 4 ayat yang ke-22 mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saudara, kita gak akan bisa dikenal Allah kalau kita sendiri tidak mau kenal sama Allah yang kita sembah dengan sungguh-sungguh, saudara. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengenal Allah yang kita sembah? Yohanes 14 ayat yang ke-21 mengatakan,
Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yesus sendiri akan menyatakan dirinya kepada kita supaya kita bisa mengenalnya lebih dalam lagi. Ketika apa, saudara? Ketika kita memegang perintahnya dan melakukannya, itu bukti kasih kita kepada Tuhan. Jangan banyak alasan, jangan banyak berontak, just do it. Saudara, siapa yang gak pengen terkenal? Siapa yang gak pengen famous? Tetapi pagi hari ini kita mendengar satu firman bahwa kalau kita dikenal Allah, kita bukan hanya punya sorga, tetapi kita juga diberkati di bumi ini. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, yang penuh kasih, terima kasih buat firman kebenaran yang sudah kami dengar hari ini. Biarlah Engkau memeteraikan di dalam hidup kami, Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana kami dikenal oleh Allah. Kami tidak hanya ingin untuk terkenal dan dikenal oleh manusia, tetapi tanpa kami dikenal oleh Allah. Tuhan, ajar kami untuk mengerti firman ini, Bapa. Kami mau belajar untuk mengenal Engkau, mengenal Allah yang kami sembah, Tuhan, dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kekasih Tuhan yang mendengar hari ini, setiap aktivitas kami, Engkau memberkati Tuhan. Kami percaya kami tidak hanya mendengar firman, tetapi kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen.